yang menjadi juara pada minggu kali ini adalah siapa temannya? Diva. Mana Divanya? Jadi abang sama Diva mau belajar sulap. Belajar yang pas itu kita ke situ guys di hotel aku. Oh kalau cuma berdua enak banget nih, berarti salah satu dari siapa namanya? Ah berarti Alfi atau Diko berarti salah satu dari keduanya dapat emas di hari ini ya. Pesertanya sedikit, jadi pesaingnya cuma satu orang. Ada lagi? Ada lagi kawan, oh, siapa itu yang di ujung? Mau gabung? Biru. Oke, silakan ditutup lagi. Ditutupin lagi. Oke. Baca mantra ya. Kalau dibuka warna apa tuh? Sudah warna merah. Sudah warna kuning. Oke. Ya kita mau coba. Oke, coba. Tunjukkan dulu. Bola, isi bola di dalam, buka. Oke, tunjukin ke Alfi. Oke, siap, silakan. Dimasukkan lagi dan dikeluarkan. Tunjukin ke Alfi, bolanya warna apa? Bolanya warna biru. Alfi udah bisa ya? Devina udah bisa ya mainnya? Oke. Siap. Devina tadi belum kenalan. Alfi juga belum kenalan. Ya, nanti pegang mic-nya. Oke, seperti biasa. Selamat malam Hotel Mercure 20. Seperti biasa di atas panggung ini akan ada sebuah penampilan keren dari para peserta kelas sulap anak pada sore hari ini. Dan hari ini kita kedatangan pesulap cilik dari India. Waduh. Perempuan. Ayo Diva mau maju. Dan kita akan panggil. Dia juga adalah seorang juara bertahan di minggu lalu dan mendapatkan sebuah emas. Apakah pada hari ini dia bisa mempertahankan juara ataupun gelarnya dan membawa kembali emas yang baru? Beri tepuk tangan untuk Sanara. Tunjukkan sulap bersama. Oke. Tunjukkan ke penonton. Sip. Bolanya berwarna merah. Lalu dikembalikan lagi. Dan pada saat dibuka, bolanya telah menjadi warna biru. Tepuk tangan dulu untuk Sanara. Oke. Seorang laki-laki tampan dan rupawan. The next BTS. Kita panggilinnya dia Ova Alfi. Iya, tepuk tangan dulu dong untuk Alfi. Silakan pegang mic-nya. Menunjukkan bola berwarna merah. Lalu ditutup kembali
oke dengan hembusan nafas yang sangat harum itu berhasil merubah bolanya berwarna biru. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Terima kasih ya Rosi. Silakan kembali, tepuk tangan sekali lagi untuk Ralfi. Oke. Dan peserta terakhir, kita akan panggilkan seorang people magician juga. Ayo Diva. Inilah dia, Diva. Silakan di story. Kita lihat Diva mengeluarkan bola berwarna biru. Oke, lalu dimasukkan dan kita lihat apa yang terjadi. Bola itu telah berubah menjadi warna bola merah. Tepuk tangan dulu untuk Diva. Keren sekali. Terima kasih Diva, silakan kembali. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kalian bertiga. Kita akan menyambut pemenang ataupun teman-teman salah satunya yang akan mendapatkan sebuah emas persembahan dari Om Maju. Oke. Mana? Liatin masnya? Berakhirnya. Mana? Sini. Kita berakhir.